Jadi turunkan kepada lokasinya di gedung A, bukan di gedung C. Sekali lagi yang masih berada di lokasi acara untuk sambutan etik berada di gedung. Yeah!
Daerah Asis Ibu Kota Jakarta yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Hadi Jokowi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa memimpin Jakarta semua, amin. Jakarta baru dan semuanya rakyat Jakarta sejahtera, amin. Berkatnya, amin ya Rabbal. Para kiai, para abai yang cukup banyak dari jam 7 sudah baca yasinan, tahlilan, maulid, ceramah, dan semua unsur agama ada di sini. Pak Gubernur sengaja karena muridnya dari semua agama di sini ada 5.000 murid. Alhamdulillah gedungnya ada 4.5 blok, gedung ada 4 semua. Semoga murid yang 5.000 dan pertama wali murid diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau sampai juga walaupun kesibukan beliau begitu banyak, dan hari ini beliau yang janji menentukan hari Senin. Sebelum dia sambutan, kita nyantuin dulu anak yatim 500 orang, simbolis 10 orang, sumbangan dari bapak-bapak simpatisan, orang yang senang kepada Pak Jokowi terpilihnya, antara lain Pak Haji Abdul Rashid dari Kalimantan, dan Pak Yusuf Lubis, Pak Yusuf Lubis, sini masuk Pak Yusuf, yang nyumbangan ayah pikir beras, 5 kilo cukup bagus berasnya. Kalau di atas ya 500 orang dan teman-teman dari Kalimantan yang nyumbang, dan beliau nanti akan menyelesaikan bangunan lantai 5 yang belum selesai tertunda zaman Gubernur Pohjibo. Ini orang 10 orang naik Pak dari KNS, ada tepuk tangan orang yang nyumbang. Nah ini Pak Haji Yusuf Rubis, ini Pak Haji Rasid, pengusaha baru arah yang ikut terakhir kepada anak yatim Pak Gubernur. Hai, 5 orang, 10 orang apa 5 orang? Ini yang tadi. 10. Ya, ayo sebutin juga. Rizky Fadilah dari SMKB 7A kelas 10. Intan Fitriani kelas 7A dan dari SD Allah Tengah 9. Gubernur. Kelas 3A Aini Sapitri kelas 5C. Simbolis, kita tepuk tangan buat Gubernur kasih santunan kepada anak yatim. Simbolis, Pak Tuan Ras, foto, ya. Tepuk tangan. Ya. 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 Pak, Ya, terakhir. 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 Ya, Allah, 5 kilo. Mantap. Ya, makasih. Mana satu lagi ada? Oh ini. Boleh saya naik sana yang lain sana. Dah. Jadi Pak Haji mau gubernur, biar jadi gubernur nanti tahun menjelang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang dimakan Allah,
seluruh abaik, Prof. Kiai, Prof. Sate, ulama yang pada siang hari ini hadir, serta Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Pertama, saya mohon maaf, tadi nunggunya dari jam berapa? Kelambatan ini memang bukan kelambatan, memang acaranya dari menit ke menit, dari jam ke jam itu padat sekali. Kalau saya dibawa kemana-mana ikut aja, tapi yang ngatur yang bingung, yang ngatur yang bingung. Jadi alhamdulillah sampai ke sini, dan pada siang hari ini saya tidak ingin menyampaikan banyak, hanya masalah dua, yaitu Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Tadi yang waktu saya jalan di depan tadi, banyak yang menanyakan, Pak, saya belum dapat Kartu Jakarta Sehat, Pak, saya belum dapat Kartu Jakarta Sehat. Ya memang karena belum dibagi. Kemarin yang dibagi itu baru di 6 kelurahan, baru dibagi 500-500, dan ini berjalan terus dari kelurahan ke kelurahan, kelurahan ke kelurahan. Jadi kalau belum sampai ke sini ya memang karena belum sampai ke tempat ini, ke kelurahan ini. Nanti pada saatnya ini sampai nanti tahun 2013, insya Allah semuanya dapat, karena hitungan kita yang dapat itu kira-kira hampir separuh dari warga DKI, 4,5 juta yang dapat. Kalau yang dulu kira-kira yang 300 ribu ini kira-kira 4,5 juta semuanya akan pegang kartu itu. Nanti dengan kartu itu bisa dipakai puskesmas gratis, ke rumah ke 88 rumah sakit semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian ya Kartu Jakarta Pintar ini sudah sama untuk anak-anak kita, nantinya dari SD sampai SMA yang pegang kartu nanti ini kayak kartu ATM yang nanti dicairkan untuk beli anak-anak kita, untuk beli seragam, beli sepatu, beli buku. Jadi jangan sampai ada yang nyairkan nanti untuk beli TV, nggak boleh. Jadi ambil bapaknya untuk beli TV nggak boleh, karena ini hanya untuk kepentingan anak-anak agar bisa bersekolah dengan baik ya. Tapi nanti belum dibagikan, baru kira-kira insya Allah nanti 2 minggu lagi akan kita bagikan Kartu Jakarta Pintar. Tapi juga urut ini masih sampai 2013, urut-urut dari sekolah ke sekolah, dari kelurahan ke kelurahan. Kemudian yang ketiga, saya tidak ingin menyampaikan banyak-banyak, tapi saya juga tidak membawa hadiah apa-apa, tapi saya membawa kartu nama. Nah, nanti saya ingin ada yang maju. Nanti dari anak-anak aja lah, atau dari ibu-ibu. Boleh. Saya tunjuk jari, nanti saya akan tunjuk siapa yang boleh maju. Hadiahnya saya beri kartu nama ini nanti. Kartu nama saya. Tapi nanti dengan kartu ini, besok ditukarkan sepeda di balai kota. Sepeda, sepedaan pagi biar saya semuanya. Silahkan tunjuk jari. Tunjuk semuanya. Jangan tunjuk jari lagi. Tapi ini harus bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau enggak dapat. Silahkan, maju bu. Ini. Ibu disuruh aja, namanya siapa Bu? Ya, Putri, ini ada pertanyaan. Gampang. Sebutkan berapa ya? Sebutkan 7 aja. Nama pohon, udah, gampang ya? Kalau
Ada satu. Pohon jambu. Pohon mangga kok buah-buahan terus. Terus. Pohon akasia boleh. Oh, mohon beringin, Pak. Masih tiga lagi. Pohon bimbing, dua lagi. Dua lagi, boleh. Dua lagi. Satu lagi. Ya, boleh dapat sepeda. Ya, nanti ini ditukarkan sepedanya di Balai Kota besok jam di atas jam 12. Ini yang ada pernyataan saya. Tolong Abu. Selamat ya. Ada yang kelas? Kelas 3, kelas 1. Oh, belum banyak banget lagi. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Halo, murid. Murid. Sebutkan tujuh lagi hewan yang berkaki empat. Sapi, kambing. Sapi, kambing. Kuda. 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 Kuda lagi. Kuda. Kuda itu kambingnya berapa? Kuda itu kambingnya empat. Enggak, betul. Sama. Ya, nanti ambilnya bisa berbuat-buat. Kan dulu itu kakinya 4. Benar? Betul. Ya, ya. Oke. Satu lagi itu ya, sama. Oke, ya. Ya, satu ya, gak apa-apa di situ. Ini ditanya yang sulit aja nih ya. Jangan kapok. Minta bilangnya apa? Yang gampang atau yang sulit? Yang gampang. Ya. Nama saya siapa? Nama saya. Nah, langsung dapat. Ya. Itu yang cowok yang kecil itu. Sini. Lima
nama sayur-sayuran. Tanggo. Laki-laki yang bingung yang sayur apa? Sayur bro. Tanggo bro. Kami ya boleh. Cuma dua, dapat satu cuma dua. Tak bisa, nanti kalau tak bisa saya kembali. Cuma dua lagi apa? Ayo, tak bisa. Atas nama Yayasan Keluarga Islam Indonesia.
Pak, sebentar, mau kasih foto. Satu lagi indah, kelas 10 AK2 ya. Ini kok saya jadi ganteng gitu. Ya, lewat. Terima kasih, Anggun. Ya, belajar semua ya. Sekali lagi, Pak. Oke, Pak. Udah, Pak. Terima kasih.